Halo guys, ini adalah map horror MCPE Phasmophobia. Yay! Dan di sini kita bertiga akan memburu hantu guys. Yoi guys. Oke, ini map ini adalah buatan si Deadly Troll ya. Betul. Terinspirasi dari Kinetic Games. Ya. Nah ini versi terbarunya ya guys ya. Update. Update-nya tuh keren ya. Ini ada lobby-nya seperti ini ya. Lihat tangannya guys, lihat tangannya. Tangannya apa? Lemes dia, ada efeknya tuh di sebelah sana ya. Oke, kita langsung aja mencari hantunya. Oke, kita akan coba cari hantu di sini ya guys. Kita mulai dulu. Di sini kita cuma bisa bawa 4 item ya. Oh iya ya. Yang lainnya dikunci. Suratnya loket. Dikunci. Aduh, udah sampai belum sih ini? Dikit lagi. Aku duluan. Oke, siapa bawa apa? Aku ini ya, EMF reader. Aku duluan. Bawa buku sama bawa spirit box deh aku deh. Udah yuk. Oke. Okay, kita do you want? Ada ginian lagi. Oke, kita akan masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, guys. Oke, okay, ini CCTV. Lorongnya. Lah, mati. Lampunya senter, enggak ada motion. Oh, senter. Lampunya deh, nyalain lampu dulu, Dek. Assalamualaikum. Lamp on. Main bakar-bakar ah. Bentar dulu, Dek. Tunggu, Pak. Kita cek kamar ini dulu. Ini kamar ini enggak ada ya? Enggak ada ya? Kita kembali menjadi pemburu hantu. Bukunya bisa gerak? Buku apa ah? Evidence book-nya. Ada yang buku nulis buku? Enggak. Assalamualaikum. Lu enggak. Bukan itu kamu yang selek. Nanti dulu jangan pilih-pilih dulu. Aja. Belum, kita belum nemuin buktinya. Jangan lempar-lempar. Mengagetkan lah ini. Jadi sebenarnya ini rumahnya tidak seseram siang dulu ya guys ya. Seram ini. Hey. Ada salju. Ada apa itu? Mana? Gak ada apa-apa. Oke, kita keliling-keliling dulu ya. Ini rumahnya keren ya ini ya sekarang. Ini komputer ceritanya. Yoi, laptop. Kok gini sih? Ini lampunya nyalain dong. Cara penggunaan si sticknya gimana? Belum nyala. Aku belum punya tangan. Buka-bukain. Kita masuk ya, Pak. Ayo. Siapa ini? Ini. Aku di bawah, Pak. Tolong, Pak. Ini nyalain lampu dulu. Sini, ada boneka banyak banget. Ini pemuja setan ini. Tuh. Kita harus ngapain ini? Coba taruh. Kita pukul kah? Kita taruh. Gak bisa taruh. Apa yang lilin? Coba ada yang bawa lilin? Ada. Taruh. Aku bawa korek. Taruh. Coba taruh lilin. Tengah. Taruh aja ya. Gak bisa. Gak bisa ya. Coba taruh ini. Ini siapa ini? Patung apa orang ini? Coba pakai glow stick. Misi. Gak punya mata, Pak. Merem. Kok gak bisa sih? Taruh aja, Pak. Klik kanan. Tata. Gak bisa. Ada jangan foto-foto amat foto-foto deh. Emang harus difoto kayaknya. Udah yuk. Serem banget. Ada apa lagi? Jangan dimatiin dong. Siapa yang matiin? Gak ada, ini generator. Oh. Kok mati tapi guys? Ini nyalain lagi. Itu ininya, saklarnya. Oh, generator. Mesin cuci nih. Mesin cuci ada di. Gelap amat ini. Apa ini? Pa. Hilang. Ada bunyi dari. Di mana? Ada bunyi. Bapak di mana? Termometer enggak punya ya, termometer ya? Enggak punya. Ya, kalau ada termometer itu kan bisa lebih memudahkan. Beli, harus beli dong. Oh, yaudah beli. Belum cukup orang belum punya duit. Kan udah pernah aja. Tinggalin dong. Aku di bawah. Tong udah enggak bisa pecah lagi, Pak. Enggak tahu. Wis. Di sini nih. Hey, coba satu. Cari glow stick. Taruh. Gimana? Belum ada, harus 5 ininya. Aduh. Ini basement ya? Ini basement kah? Bukan ya? Di atas, coba. Iya, ke atas. Itu bunyinya apa? Apa itu? Kumpulin duit yuk. Kok mati ini? Generatornya mati lagi nih kayaknya nih. Tapi ini enggak. Waduh. Ini jangan-jangan di sini nih hantunya nih. Tungguin. Mati ini beneran. Hah? Lampu ini gak bisa nyala. Rusak kali. Konslet. Tungguin, serem lah. Ini nyala nih. Oh, ini gak bisa nyala. Mana ya? Coba pakai video kamera. Belum ada. Gimana ya? Gimana sih guys, nyalain video kameranya guys? Diklik kanan. Gak bisa. Jangan ditutup pintunya dong. Mata, kuda.
Coba guys, ya diam di sini guys. Diam di sini. Mau ngapain sih? Mau nyalain video kamera. Enggak ada di sini. Oh, enggak ada. Tadi kayaknya di basement deh yang ada. Yuk. Yang ada bunyi-bunyiannya tadi nih. Udah hilang ya? Hilang ya? Di atap. Kok bisa ke atas? Enggak tahu deh. Coba. Atik. Ada yang ngomong. Apa nanya? Kok bisa ngomong, Pak? Hey. Ada yang ngomong ya? Iya. Enggak apa-apa ngomong. Itu aku ngomong. Iya, kamu ngomong. Bukan hantunya yang ngomong. Bukan. Oh, gitu. Kamu bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Tuh. Ngomongnya asal aja, Pak. Jangan dimati-matiin dong, Dek. Kayak enggak tahu aja, Pak. Pencet aja. Ini juga harus tombol aku pencet. Enggak ada ini. Jawab dong, jawab. Uiha, Uihanya enggak ada ya, Uiha. Uija. Uija enggak ada. Kepil. Ini kayaknya ini. Si orang-orang ini nih kayaknya nih. Masuk ke dalam salah satu boneka ini jangan-jangan. Ini bisa dipukul enggak sih? Enggak usah dibuka-buka bukunya. Keren bukunya soalnya. Suka bingung. Oh, bisa taruh. Bukan itu buku yang ini. Mau ada aku jangan tinggalin dong. Ya. Buku yang nulis-nulis itu. Dek. Dek kan. Apa ini? Apa tuh? Masa ketangkep? Hah? Lalu. Apaan tuh? Ya, Ali mati. Ya, jadi ghost. Iya, aku jadi ghost. Gangguin. Pak, kamu di mana? Basement. Pak, naik dong, Pak. Allah, Pak. Ini empat ininya. Di mana hantunya? Tahu. Mama umpet. Empat ininya. Di mana tadi? Di basement, di kaget aku. Ada jangan di situ. Aduh, mau takut. Apaan, ada apaan tadi? Ada ketangkep jadi hantu. Hah? Di mana, Dek? Ketangkapnya, Dek? Apaan nih? Buang-buang. Buang-buang dong. Ada jadi hantu. Karena enggak usah. Lu ketangkep di mana tadi? Tahu, ambilnya gua. Di mana? Enggak bisa bawa sini, Pak. Enggak bisa. Mama, tolong mau ambilin dah. Enggak mau, takut ah. Mau bareng papa aja. Mati. Itu hantunya. Iya, aku tahu, udah lihat. Mati, guys, aku mama. Pulang aja lah. Aku pulang aja. Tadi ada apa sih tadi? Aduh. Tadi aku select dulu ya. Oke, kita pilih EMF level 5, fingerprint sama spirit box ya. Yoi guys. Coba ya kita tes. Bismillah, ya. Bismillah guys. Apakah kita berhasil mengidentifikasikan hantunya? Ya guys.